Oke guys, kembali lagi bersama saya yang berbagi di sini ya. Dan kali ini kita akan melakukan penghancuran sebuah blok yang sangat telah dilupakan, dicampakkan, dihancurkan, tidak ada lagi di dunia Grotopia ini. Udah jarang banget ya ini ya terlihat ya coy. Ini adalah farmable coy, tapi udah sedikit banget orang jual di Grotopia nih ya. Dulu itu ini menjadi kebanggaan bangsa Grotopia, tapi sekarang telah menjadi keburukan, kejahanaman bagi player Grotopia coy. Oke ya, ini adalah blok apa coy? Ini adalah blok HTB. Nah itu coy, itu ada bloknya coy. Ini adalah blok yang sangat telah dilupakan oleh para playernya coy. Inilah adalah blok HTB coy. Oke coy, langsung aja kita akan lihat coy. Ini saya udah beli blok HTB High Tech Block coy. Saya nggak tahu ini kenapa dilupakan. Apakah ini dilupakan karena susah ngebreaknya? Itu mungkin itu salah satunya coy, karena ini keras banget bu, kayak kulkas gila coy. Bentuknya aja kayak kulkas gini ya, pasti keras banget ini boy. Oke ya coy, saya udah beli 1000. Saya belinya 200 per satu bloknya coy. Oke, jadi modal saya 5 WL coy. Kita langsung aja boy. Kalau kalian ingin beli seednya, ini harga seednya 50 per WL mungkin ya. Iya coy, saya belinya 50 per WL seednya coy. Saya nggak tahu ini kenapa dilupakan ya HTB coy, padahal dia ini farmable loh. Kenapa dia dilupakan? Aneh betul. Aduh, kenapa ini boy? Apa yang terjadi dengan HTB sehingga dia dilupakan? Oke coy, langsung aja kita akan break coy. Kita breaknya di sini aja boy. Kenapa jauh-jauh nge-break ya coy? Oke, udah 1K ini coy. Oke, kita akan break boy. Kita bisa lihat coy. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali break baru mendapatkan seed coy. Oh my god my man, ini keras banget boy. Gila boy, parah cuy. Aduh gila, ini 1000 blok loh saya ngebreak ini coy. Parah cuy. Oke coy, mungkin kita akan langsung sempatkan saja coy HTB coy. Kalian bisa beli di buy HTB, sedikit banget tapi orang jualnya coy, karena ini telah dilupakan oleh para playernya boy. Kenapa para player Grotopia melupakan yang namanya HTB, padahal ini penting bagi mereka coy? Kenapa ya mereka, dia telah berlari kepada perjudian kasino Grotopia ya. Aduh, padahal ada yang halal ya. Kalian lihat coy, ini gemsnya lumayan banyak loh. Kenapa ya HTB telah dilupakan boy? Parah banget cuy coy, parah banget HTB telah dilupakan. Oke coy, kita akan break dulu, kita langsung aja kita cepatkan coy. Kalau lama-lama itu tidak beruntung juga ya. Ngapain kita lama-lama melihat orang nge-break coy? Gak ada untungnya boy. Oh, listen me. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Oke coy, ini hampir selesai ya, hampir selesai, sedikit lagi selesai coy. Tinggal berapa tadi ya, tinggal 23 blok lagi coy. Waduh, lama banget saya nge-break ini coy, berjuta-juta tahun yang lalu saya break ini boy. 1000 blok coy, kalian tahu sendiri coy HTB itu kerasnya minta ampun coy, keras banget coy. Ih, ini masih di bawah lah steel block gitu ya, masih di bawah steel block coy ini coy, tapi lumayan keras coy. Pokoknya kalian harus berusaha dalam nge-break yang namanya HTB ini coy, harus sabar coy menghadapi break-break kayak gini ya coy.
Oke coy, habis coy. Oke coy, ini udah habis ya empty coy. Oke, kita lihat langsung aja coy. Berapakah kita dapat seatnya ya? Dari 1000 blok berapakah kita dapat seatnya coy? Perkiraan saya 300-an coy ya. Perkiraan saya 300 ya. Di bawah perkiraanku 268 seat lo, anjir lo. Saya beli bloknya 200 per 1 coy. 1 2 3 4 5, 5 WL coy. Oh betul lah 5 WL ya. Oke lah, beda dikit aja ternyata boy. 200 per 1 lo. 200 loh, saya kira bakal 300 lebih loh. Ternyata cuma 200, parah emang ya. Parah emang, gila ini. Gila coy. Mending kalian beli langsung seatnya coy. Seatnya itu 50 per 1 itu coy. Tapi ini kalau bloknya itu kalian harus nge-break. Udah capek nge-break, dapetnya nggak jauh beda. Beda 18 gitu ya coy. Parah, 200 per 4 WL coy. Kalian ingat saja boy. Oke coy, saya akan taruh dulu di sini ya ATB ini, koleksi boy. Oke ya, kita mendapatkan 200 berapa, 68 HDB tadi ya. Gak jauh beda dari kita beli seatnya coy. Mending kalian beli seatnya langsung aja coy. Seatnya itu 50 per 1 biasanya orang jual ya. Tapi susah carinya coy, sangat langka ini coy. Blok ini udah langka, frameable ini udah langka ya, udah sulit dicari coy. Kalian harus mencarinya dengan sabar, soalnya ini sangat sulit dicari coy. Kita langsung lihat ke mesh coy. Kalian pikir HDB ini tidak berguna? Ini sangat berguna dalam membuat yang namanya portal coy. Ya coy, ini sangat berguna coy dalam membuat portal ya coy. Oh, ini coy, ini portal. Oke, kalian bisa lihat di sini coy, HDB plus blue block coy menjadi blue portal coy. Amazing banget coy. Tapi kalian sulit banget mencari HDB ini coy. HDB bisa dibuat nggak? Nggak bisa dibuat ya. Sulit ya mencari HDB ini coy. Nanti coba kita langsung lihat aja ke wiki Grotopia. Oke coy, kita lihat coy wiki Grotopia HDB coy. HDB buatnya menggunakan gray block seed dan robot when drop state. Udah susah banget buatnya boy. Ini sulit coy buatnya ya. Menggunakan robot loh. Buat robot ini aja harus menggunakan notebook dan steel block. Udah sulit banget ini boy. Sulit 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 sulit. Buat HTB sulit dan tidak worth it untuk dibuat coy. Ingatlah bong ya. Ingatlah boy. Ini tidak worth it untuk dibuat HTB karena dia ini harganya murah boy. Sedangkan buat robot itu mahal coy. Notebook itu 10 per WL harganya coy. Harga seatnya coy. Bayangkan beri Naruto. Mahal coy. Jangan kalian buat HTB, jangan sesekali kalian buat HTB. Rugi, rugi boy, rugi besar boy. Saya nggak tahu juga orang-orang dapat HTB dari mana ya. Mereka buat atau mereka beli di RSP. Saya cari-cari di RSP nggak ada dia coy. Mungkin ini sisa-sisa peninggalan nenek moyang kita dulu ya HTB ini ya. Jadi masih ada orang yang punya coy, ditinggalkan warisan itu coy. Itulah kenapa harganya masih murah coy, karena nenek moyang kita udah tidak ada lagi ya. HTB sekarang udah dilupakan oleh para player Grotopia ya. Parah banget ya para player Grotopia, padahal nenek moyang kita pakai farmable menggunakan HTB, tapi kita telah meninggalkan HTB. Sedih banget coy, sedih loh. Parah lo. Seandainya masih banyak orang yang jual HTB itu, pasti portal itu harganya murah. Mungkin 200 per 1 ya. Oke ya coy, mungkin video sampai sini saja dulu ya. Itulah kita profit yang namanya profit HTB coy. Begitulah coy. Ini hanya mengasih tahu coy bahwa kita ini memiliki farmable yang sangat berguna untuk membuat portal blue ya coy. Kalian ingat boy. Jangan sampai kalian tidak ingat boy. Ya coy, jangan sampai kalian tidak ingat coy ya. HTB ini adalah nenek moyang kita coy. Jangan sampai kalian melupakan nenek moyang kita nge-break yang namanya HTB ini coy. Nenek moyang kita. Sedih loh, dilupakan. Parah emang ya, pelupaan HTB. Oke ya coy, mungkin video sampai sini saja dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih boy. Oli Shin Min.